wabarakatuh. Saya Nafirul Islami dari Mandala, Kecamatan Gapura. Saya juga termasuk dari anggota PAC IPPNU Kecamatan Gapura. Nah, dan sekarang saya akan membacakan selawat selawat untuk obat hati dari segala penyakit hati. Insya Allah bisa diobati dengan selawat ini. Hati kita jadi tenang, pikiran kita jadi tenang, dan juga yang galau-galau mungkin bisa pakai selawat ini agar hatinya tenang, gak galau terus, ya kan? Selamat mendengarkan dan mohon maaf apabila suara saya tidak mendukung. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan dahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.